Halo sahabat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia Tutorial. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial yaitu cara mengetahui riwayat panggilan WhatsApp yang sudah dihapus tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Jadi di sini kita cukup menggunakan fitur yang sudah ada di perangkat handphone kita, untuk mengetahui riwayat panggilan WhatsApp yang sudah dihapus. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke caranya. Jadi caranya yaitu kita buka saja pengaturan di handphone kita. Nah, setelah pengaturannya sudah terbuka seperti ini, kemudian tinggal kita gulir ke bawah, dan di bawah tinggal kita cari saja menu pengaturan notifikasi dan bilah status, atau menu pengaturan pemberitahuan. Oke, jika menu pengaturan notifikasi dan bilah status atau menu pengaturan pemberitahuannya sudah ketemu, kita tinggal buka saja menunya. Nah, setelah kita buka dan kita dibawa ke tampilan yang seperti ini, langkah selanjutnya yaitu tinggal kita cari saja menu pengaturan lainnya, atau menu pengaturan lanjutan. Oke, jika yang menu pengaturan lainnya atau menu pengaturan lanjutannya sudah ketemu, kita tinggal buka saja menunya. Nah, setelah kita buka dan kita dibawa ke tampilan yang seperti ini, kemudian di bagian ini kita cari saja menu riwayat notifikasi. Oke, jika yang menu riwayat notifikasinya sudah ketemu, kita tinggal buka saja menu riwayat notifikasinya. Nah, setelah kita buka dan kita dibawa ke tampilan yang seperti ini, kemudian di sini tinggal kita aktifkan saja pengaturan riwayat notifikasinya. Oke, setelah kita aktifkan riwayat notifikasinya, maka nanti semua riwayat panggilan WhatsApp kita akan tersimpan di sini, meskipun sudah kita hapus dari riwayat panggilan WhatsApp-nya. Kemudian untuk membuktikannya, apakah benar riwayat panggilan WhatsApp yang sudah dihapus akan muncul di sini, kita langsung saja coba memanggil dan menerima panggilan masuk di WhatsApp yang ada di handphone ini. Oke, setelah ada panggilan masuk dan panggilan keluar seperti ini, kemudian kita hapus saja riwayat panggilannya. Nah, setelah kita hapus riwayat panggilannya, kemudian kita langsung saja buka di riwayat notifikasi yang sudah kita aktifkan tadi. Jadi di sini kita masuk lagi ke menu pengaturan handphone kita. Kemudian kita buka lagi menu pengaturan notifikasi dan bilah status atau menu pengaturan pemberitahuan. Setelah itu kita buka lagi menu pengaturan lainnya atau menu pengaturan lanjutan. Kemudian kita buka yang menu riwayat notifikasi untuk mengetahui riwayat panggilan WhatsApp-nya. Nah, sekarang kita sudah dapat melihat hasilnya, bahwa riwayat panggilan WhatsApp yang sudah kita hapus tadi, bisa kita lihat kembali riwayat panggilannya di riwayat notifikasi ini tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan. Oke, kiranya cukup sampai di sini video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.